Sebuah video memperlihatkan kejanggalan di perempatan jalan di Kota Yogyakarta dan viral di media sosial. Video tersebut diunggah kembali oleh akun TikTok @jokyas dan kembali viral hingga tonton 5,5 juta kali oleh pengguna medsos. Dalam video tersebut terlihat seseorang tengah menyeberang dari kanan jalan ke arah kiri. Video itu diambil dari arah atas namun tampak jelas ada orang tengah menyeberang di saat kondisi lalu lintas sedang jalan. Orang tersebut menyeberang tidak tepat di atas zebra cross. Kendaraan yang melintas di sekitarnya juga nampak menghindar dari orang tersebut agar tidak tertabrak. Namun saat mulai menyeberang di tengah jalan, tiba-tiba saja orang tersebut hilang. Penyeberang jalan menghilang. Kejadian ini terjadi di salah satu traffic light di Jogja, tulis keterangan dalam video tersebut. Beragam komentar pun dituliskan para netizen di kolom komentar. Beberapa menyebutkan bahwa lokasi tersebut memang dikenal angker, emang agak angker daerah Ngampilan. Kata temanku yang kerja di Hotel Kevinton sering ada penampakan, ujar seorang netizen, kayak kelakuan cowok, suka menghilang pas lagi sayang-sayangnya, timpal yang lain. Lokasi di perempatan parkiran Ngabean. Kalau gak salah itu videonya diambil dari Hotel Kevinton, tutur netizen lainnya. Indozone.id. Jadi bagaimana menurut Anda?